ada dua event langganan yang selalu sukses buat kita sebagai orang Indonesia itu jadi terharu, bangga, bahkan juga mungkin menitikkan air mata. Pertama, di hari kemerdekaan. Kemudian ketika atlet kita di podium meraih medali diiringi lagu Indonesia Raya. Selalu untuk bikin saya itu merinding, kemudian meneteskan air mata dan selalu berteriak Indonesia. Walaupun gak datang ke stadion nontonnya di rumah, tapi selalu terbawa suasananya. Nah, karena Indonesia itu memang banyak prestasi di bulu tangkis, termasuk turnamen kelas wahid All England. Dari tahun 58 hingga 2019, Indonesia menorehkan 47 gelar juara dari berbagai nomor di turnamen tertua bulu tangkis di dunia. Keren banget kan? Nah, pada masih inget gak bagaimana sorot tajam mata Susi Susanti ketika melakukan servis? Atau ini nih, smash 100 watt Haryanto Arbi. Yang kedua kalinya dari Haryanto Arbi. Coba kalau siapa yang menunjuk kemudian kabur, tahu gak siapa? Coba kita lihat. Zhou Yu. Ye Chenwang. Hendrawan, betul sekali. Itu kabur beneran juga enggak. Saya enggak ngerti sih sebenarnya kemana Mas Hendrawan pada saat itu. Tapi coba bayangin ya, pada waktu tim Thomas Cup 98 bertarung di lapangan, di hari yang sama kerusuhan Mei 98 pecah. Kita semua tahu banget kan gimana rasanya panas banget ibu kota saat itu. Bayangkan rasanya jadi mereka yang bertanding, tapi di dalam hati juga berkecamuk. Kepikiran dengan keluarga yang ada di tanah air. Jadi sebelum mereka berangkat bertanding ke Hong Kong, dilepasnya itu sama Presiden Soeharto. Selang berapa hari, pulangnya sudah disambut oleh Presiden Habibie. Gimana rasanya sebagai seorang etnis Tionghoa, pegang raket, kemudian perang batin, pengen banget pulang karena khawatir keselamatan keluarga, atau harus terus lanjut bela negara. Nah, hasilnya memuaskan, mental pejuang selalu menang dan Indonesia juara. Satu mata yang diperlukan oleh Indonesia. Selamat pelanan dengan 15-12 bermakna Indonesia dapat mengulangi kejuaraan yang disandang 2 tahun lalu. Fast forward ke 2019, Indonesia jauh lebih kondusif, sosial media berjaya dan membuat atlet muda seperti Jonathan Christie. Sepertinya juga kondusif nih situasinya. Butuh energi. Lebih enak dari mie ayam favoritku. Mie-nya lebih tebal. Kan buka. Bejo! Jadi ingat kata temen gue. Cuk, daripada bayar kos, mending beli rumah. Beli rumah, ide bagus. Pasti bisa. Beli rumah sendiri. Gue Jojo, gue muda, beli rumah. Tunggu, kayaknya ada yang perlu diulang tadi salah satu scene-nya. Coba kita ulangin lagi. Coba kita lihat yang satu ini. Jabret! Iya! Yeah! Jabret! Kalau kau bilang tidak bisa diwujudkan karena mimpimu terlalu besar, dibuktikan oleh Jojo. Nah, Jonathan Christie sayangnya gak hadir di sini. Tapi dia lagi fokus pelatnas. Tapi tadi kalau misalnya dengar suaranya ada komentator bulu tangkis Valentino Jebret Simanjuntak yang ada bersama kita di sini. Gimana kalau dia ajak kita suruh buka bajunya? Ya, please jangan Valen. Please jangan. Tapi apapun bentuknya, setiap orang itu punya daya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi tanah air tanpa harus melihat etnis, termasuk kepada para pahlawan berakit ini. Karena siapa kita? Indonesia! Saya Andini Effendi, inilah Q&A Cinta Pahlawan Rakyat dan inilah narasumber kami pada malam hari ini.
Hendrawan, salah satu legenda bulu tangkis keturunan Tionghoa, 3 kali mewakili Indonesia di ajang Piala Thomas. 3 kali pula piala bergengsi berhasil ia rebut mulai tahun 1998, 2000, dan 2002. Di tahun 2001, Hendrawan berhasil mengukuhkan dirinya sebagai juara dunia. Sebagai salah satu pemain ganda putra terbaik Indonesia, Chandra Wijaya hampir menyabet seluruh kejuaraan bergengsi dunia, mulai dari juara dunia, Olimpiade, All England, Japan Open, China Open, hingga Indonesia Open. Berhasil ditaklukkan. Silakan duduk. Dan seperti biasa, kita juga ada panelis yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Maman Suherman merupakan seorang penulis dan juga jurnalis senior. Sudah banyak karya tulisan yang dihasilkannya. April 2018, ia telah merilis buku berjudul Bapakku Indonesia dan Bhinneka Tunggal Cinta. Wartawan senior olahraga yang peduli pada perkembangan bulu tangkis di tanah air, Broto Happy juga tercatat pernah meliput event di berbagai ajang internasional dan menjadi saksi sejarah prestasi bulu tangkis Indonesia. Budiarto Sambazi adalah wartawan senior. Selain akrab dengan politik, Budiarto dikenal juga sebagai pengamat olahraga. Sebagai presenter olahraga, baru-baru ini Conchita didapuk menjadi presenter Japan Open 2019 yang disiarkan di TV Nasional. Sebagai komentator olahraga, Valentino Simanjuntak memiliki perspektif tersendiri pada olahraga sepak bola dan bulu tangkis. Beberapa kali dia juga memandu jalannya pertandingan bulu tangkis di TV Nasional. Mas Awan, Mas Chandra masih fokus terus di bulu tangkis, sekarang mengajar di Malaysia. Ya. Kemudian Mas Chandra buka sekolah. Ya. Emang gak ada kerjaan lain, Mas, setelah selain bulu tangkis ini? Kok fokus banget di sini? Ya, ini dunia kita ya. Kayaknya pernah 1 tahun berhenti total dari badminton, kerja di kantor, merasa sebagian dari jiwa kita nggak bisa tetap di badminton. Akhirnya 1 tahun cukup, and then kembali lagi ke dunia kita di balik badminton lagi. Emang ya, callingnya adalah bulu tangkis ya, gitu. Ya. Nah kalau Mas Chandra gimana tuh akhirnya ceritanya bisa jadi bikin sekolah? Judulnya Tetap Setia. Jadi saya mau belajar sama Mas Jebret nih, Mas Bro Valen. Jadi ya sebelum saya retire juga saya sudah punya rencana gitu. Jadi saya nyambung, ya gak kepikir untuk ya ada sampingan bisnis atau belajar yang lain pasti ya. Tapi memang yang tadi dikatakan Pak Owen sendiri, panggilan kita ya di bulu tangkis. Dan main. Berarti Kang Maman bulu tangkis tuh bisa jaminannya sampai hari tua dong ya? Sangat, apalagi kalau kita lihat yang sekarang-sekarang kan. Owi Butet itu kan bisnisnya banyak betul kan. Nah yang saya bingung ke Hendrawan, kenapa kepala kita sama hari ini ya. Kita beda 7 tahun lah usianya. Tapi untuk mapan, haruskah sampai menjadi pelatih ke luar negeri, gak di Indonesia aja? Apa ya, dulunya memang saya di Indonesia, tapi keputusan pindah ke Malaysia adalah keputusan, salah satu keputusan yang cukup berat ya. Karena salah satunya bahwa pelatih pada waktu zaman saya dulu, kita gak ada kontrak ya. Jadi kalau dipakai ya kita dipakai continue, tapi kalau rasa oh gak mampu, dikeluarkan. Jadi gak jelas gitu Mas, iya, statusnya kalau dulu. Lain dengan pelatih yang PBSI yang sekarang ya, sudah mereka sudah ada kontrak, jadi mereka harus menyelesaikan, harus membuktikan sampai akhir kontrak baru dinilai. Kalau dulu enggak. Padahal kan jadi pelatih badminton kan perlu waktu, perlu proses untuk menjadikan seorang atlet. Setelah sekarang selesai melatih Li Chong Wei, ya, kenapa enggak pulang untuk menciptakan juara-juara baru di Indonesia? Segera. Sebuah pertanyaan sulit, tapi gini ya. Sekarang ini kan sudah mendekati Olimpiade, tahun depan sudah Olimpiade. Dan sekarang sudah dimulai perhitungan poin, collect poin untuk Olimpiade. Biasanya siklus pelatih untuk memilih, biasanya itu 4 tahun ya. Setelah Olimpiade baru memulai karir. Kita menentukan, oh kita mau pindah, atau kita melanjutkan di PBSI, atau kita pindah sektor misalnya dari tunggal putra, oh ngelatih tunggal putri, biasanya 4 tahun gitu. Mungkin nanti setelah
2020 mungkin. Mungkin mau balik lagi ya ke sini. Padahal Mas Wawan ini sering banget diminta pulang dari semenjak Pak Gita Wirjawan jadi ketua PBSI sampai sekarang pun juga sampai Mbak Susi Susanti yang sudah duduk di PBSI sudah pernah menyiapkan kursi posisi. Jadi sudah disiapin sebenarnya, tapi orangnya nyaman kayaknya di negeri jiran gitu. Mas, sebenarnya masih banyak nih yang juga kenapa sih milihnya kok Malaysia gitu. Nah, jadi mempertanyakan nasionalismenya Mas Wawan sendiri. Yeah. Tapi ada quote yang menarik dari Mas Wawan di sini terkait kenapa melatih di Malaysia. Mas Wawan di sini menyatakan, "Mungkin Anda tidak pernah tahu saya dipermasalahkan soal surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Saya dianggap belum memiliki bukti sebagai warga negara Indonesia. Kalau misalnya Anda posisinya seperti saya, apa yang Anda rasakan? Apakah kemudian saya marah, terus membelot, tidak mau membela Indonesia lagi? Saya katakan tidak, saya tetap berjuang membela Indonesia." Jadi maksudnya yang bisa dikatakan, saya mau dimanapun saya berada, saya tetap Indonesia. Iya, betul. Saya merasa sebagai orang Indonesia dan saya tidak pernah mempermasalahkan hujatan atau apa, tetapi kalau bicara nasionalisme, wah kayaknya saya harus menjelaskan. Mungkin generasi yang sekarang mereka tidak pernah tahu ya mungkin apa susahnya kita dulu. Ya. Mungkin ya. Ya, karena generasi Mas Wan, Mas Hendra ini kan yang memang mengalami diskriminasi begitu ya pada salah saat satunya, itu. Iya. Gitu. Saya kasih kesempatan Mas Bas untuk bertanya, silakan. Saya kira kalau lihat sejarah kejayaan bulu tangkis kita, justru ada kesan dulu ya, waktu The Magnificent Seven, Rudi Hartono, Lim Swee King, II Sumirat. Saya kira mereka justru memperoleh keistimewaan yang begitu banyak. Banyak mendapat privilege dari pemerintah maupun dari masyarakat. Jadi intinya adalah gak usah kecil hati. Bosnya. Sebetulnya diskriminasi itu sudah purbakala, sudah kita tinggalkan sekarang ini, ya kan? Sekarang kita gak pernah lagi memandang atlet sebagai seorang keturunan mana ya. Tapi kayaknya udah gak kecil hati lagi lah kalau Mas Mawan sama Mas Chandra udah masa lalu. Sudah lebih baik lah. Sudah. Sekarang kita ngerasa sudah lebih, kita orang Indonesia. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Apa ya, dalam hati ini, di ulu hati saya nih, kadang-kadang naik turun begitu loh. Ya maksudnya lain sekali kondisinya ketika main tegang atau segala macam tuh gak begitu loh gitu.